Hai sobat, bertemu lagi bersama gue Rui di Indonesia Raya Channel, channel pemula yang mencoba berkreasi. Oke. Okay. Kali ini Rui akan membahas tentang 5 film Hollywood tentang luar angkasa yang paling realistis. Wajar untuk mengatakan bahwa kita menonton banyak film tentang luar angkasa yang tidak terlalu realistis di Hollywood. Ledakan di luar angkasa, pesawat ruang angkasa berperang seperti kapal kayu kuno, bom yang dijatuhkan dari pesawat ruang angkasa melalui kekosongan gravitasi ke pesawat ruang angkasa lainnya. Kita melihat banyak Hollywood dalam fiksi ilmiah, baik dulu maupun sekarang. Namun demikian. Ada beberapa film yang mengutamakan akurasi ilmiah daripada pelindung cerita, film yang menunjukkan ruang dengan cara yang sesuai dengan persepsi kita tentangnya. Berikut adalah 5 film luar angkasa realistis terfavorit menurut Rui. Wait a minute. Who are you? Okay. Pertama, Apollo 13, 1995. Apollo 13 adalah sebuah film dokudrama yang disutradarai oleh Ron Howard yang menceritakan tentang misi Apollo 13 ke bulan, yang berakhir dengan bencana pada tahun 1970. Film ini dibintangi Tom Hanks, Kevin Bacon, dan Bill Paxton sebagai astronot dalam perjalanan mereka ke bulan untuk misi pendaratan bulan ketiga umat manusia ketika bencana menyerang, memaksa tiga astronot untuk memulai perjalanan berbahaya kembali ke bumi. Film ini sukses kritis, dan dinominasikan untuk sembilan Academy Award, memenangkan satu untuk penyuntingan film terbaik dan suara terbaik. Sementara Apollo 13 adalah kemenangan komersial dan kritis. Itu juga berhasil menggambarkan peristiwa kehidupan nyata dengan agak realistis terlepas dari kenyataan bahwa film tersebut mengandung beberapa ketidakakuratan yang memberi jalan pada lisensi artistik, seperti fakta bahwa astronot Hayes dan Swigert masing-masing diperankan oleh Bill Paxton dan Kevin Bacon, tidak membantah. Salah satu adegan paling ikonik dari film tersebut menggunakan dialog hampir verbatim diambil dari transkrip dan rekaman. Pidato dalam urutan di mana para astronot berkomunikasi dengan ground control bahwa mereka memiliki masalah praktis kata demi kata. Satu-satunya hal dalam adegan ini yang agak berubah adalah momen paling berkesan dan menonjol dari film ini ketika Tom Hanks mengatakan, "Houston, kami memiliki masalah" dalam film. Swigert benar-benar menyatakan, "Hey, kami punya masalah di sini atas Hayes, yang memulai dengan mengatakan, "Oke, Houston. Ini Houston. Tolong katakan lagi. Jawab ground control." Yang dibalas Jim Lovell, "Houston, kami punya masalah. Stop it. Get some help." Oke. Okay. Kedua, Moon Rilis tahun 2009, sisi terang dan gelap bulan digambarkan. Sam Bell, seorang pria yang ditempatkan sendirian di tambang helium tiga bulan mendekati akhir kontrak kerjanya selama tiga tahun, adalah protagonis dari Moon, sebuah karya fiksi yang sangat indah, dengan hanya ditemani robot pendampingnya, Gerti. Sam mulai mengalami krisis identitas saat dia secara bertahap menemukan bahwa dia, pada kenyataannya, adalah tiruan dan dia tidak akan pernah melihat keluarganya lagi. Itu sedikit tidak naik dan menghasilkan keuntungan yang terhormat, serta mendapatkan pujian kritis yang besar terutama di kalangan komunitas ilmiah, meskipun tidak menghasilkan banyak, 10 juta dolar, pada tahun 2013, lebih dari 10.000 film yang berbeda dianalisis oleh sekelompok 2.800 ahli ilmu kognitif yang juga penggemar film. Tujuan mereka adalah untuk mengidentifikasi film terbaik yang secara akurat menggambarkan ilmu otak, relevan dengan ilmu kognitif, dan berkualitas tinggi. Moon berada di tempat kelima untuk kualitas, tempat kesembilan untuk akurasi, dan tempat ketiga untuk relevansi. Film ini juga diterima dengan baik oleh NASA. Yang menjadi tuan rumah pemutaran film dengan sutradara Duncan Jones dan Kiana, berikut di permukaan planet Sam, hidup dalam struktur kubah yang sangat kokoh seperti beton. Ini adalah sesuatu yang layak untuk dibangun di permukaan bulan. Setelah penyaringan NASA, salah satu spesialis mengatakan kepada Jones bahwa dia sedang mengerjakan cara membuat beton dari es bulan dan elemen yang ditemukan di regolit bulan, batu lepas yang menutupi permukaan padat bulan. Beton yang dapat digunakan untuk membangun kompleks pertambangan yang mirip dengan yang digambarkan di bulan lokasi pabrik penambangan adalah contoh lain dari presisi luar biasa yang diciptakan sendiri dalam film. Itu di sisi gelap bulan, di mana ada lebih sedikit helium-3, yang mendorong beberapa ahli NASA untuk mengajukan pertanyaan selama sesi tanya-jawab. Wow. Wow. Okay. Ketiga, Gravity. Rilis 2013 Gravity adalah hitbox office utama, memenangkan 7 Academy Award dan 6 BAFTA. Setelah pesawat ulang alik mereka hancur, Sandra Bullock dan George Clooney berperan sebagai dua astronot yang berusaha menyelamatkan diri. Alfonso Cuaron, penulis, produser, dan sutradara Gravity, menunjukkan bahwa film tersebut tidak dimaksudkan untuk dianggap sebagai dokumenter dan bahwa kebenaran ilmiah plot telah dikacaukan pada saat-saat untuk memungkinkan lisensi artistik. Film, di sisi lain, telah menerima penghargaan untuk realisme dan kepatuhan terhadap konsep fisik keseluruhan berada di ruang angkasa. Michael J. Massimino, astronot NASA, bahkan menunjukkan bahwa jenis pemotong kabel tertentu yang digunakan dalam film itu sama dengan yang ia gunakan di salah satu perjalanan luar angkasanya sendiri. Film ini juga mendapat pujian besar dari astronot Buzz Aldrin, yang memuji efek visual luar angkasa luar biasa dari film tersebut dan mengatakan bahwa dia sangat takjub dengan penggambaran aktualitas gravitasi nol, terlepas dari beberapa kesalahan faktual sepanjang film. Cara grafiti menyampaikan esensi berada di luar angkasa dan di lingkungan tanpa gravitasi telah mengumpulkan pujian dari para ilmuwan dan astronot. Keempat, Interstellar, rilis tahun 2014. Interstellar adalah film terlaris ke 10 tahun ini dan favorit kritis dan populer di seluruh dunia. Film ini, yang dibintangi Matthew McConaughey dan ditulis oleh Jonathan dan Christopher Nolan, menggambarkan kisah sekelompok astronot yang melakukan perjalanan melalui lubang cacing di dekat Saturnus untuk mencari planet baru yang cocok untuk dihuni umat manusia setelah bencana dahsyat. Jadi, Seberapa akurat Interstellar untuk film fiksi ilmiah tentang lubang cacing dan lubang hitam? Jawabannya langsung: sangat akurat. Tingkat detail yang digunakan untuk menjaga akurasi ilmiah adalah yang terbaik sepanjang pengembangan film. Selama penulisan naskah mereka, Nolan menyewa seorang fisikawan teoretis bernama Kipton untuk bertindak sebagai konsultan ilmiah dan produser eksekutif untuk film tersebut, dan menyatakan bahwa dia mengerjakan persamaan yang memungkinkan penelusuran sinar cahaya saat mereka melakukan perjalanan melalui lubang cacing atau di sekitar lubang hitam. Jadi, semua ilmu pengetahuan tentang lubang hitam dan lubang cacing di dalam film didasarkan pada persamaan relativitas umum Einstein. Dan juga menetapkan dua aturan dasar saat menulis naskah. Tidak ada yang melanggar hukum fisika yang telah ditetapkan, dan semua spekulasi liar dalam film akan muncul dari sains dan bukan dari pikiran penulis skenario. Film ini menerima cukup banyak pujian tinggi dari komunitas ilmiah. Dengan astrofisikawan terkenal Neil DeGrasse Tyson mengatakan bahwa sains di balik akhir film, di mana karakter mekanologi Cooper dapat berinteraksi dengan dirinya di masa lalu, semuanya secara teoritis mungkin. Mengatakan bagaimana kita tidak benar-benar tahu apa yang ada di dalam lubang hitam, jadi ambillah dan larilah bersamanya. Interstellar mungkin menetapkan standar emas untuk film fiksi ilmiah untuk tahun-tahun mendatang. Menurut fisikawan teoretis lain, Michio Kaku, sementara mantan insinyur perangkat lunak NASA mengklaim pembukuan ten dan Nolan tentang lubang hitam dan lubang cacing dan penggunaan gravitasi sangat brilian. Cara lubang hitam dan lubang cacing ditampilkan secara visual di Interstellar adalah area realisme yang luar biasa dan bekerja dengan tim yang terdiri lebih dari 30 orang di Double Negative VFX Studios yang diberi halaman demi halaman matematika teoretis yang diteliti dengan cermat tentang propagasi lubang hitam berdasarkan persamaan ini para ahli VFX ini menciptakan alat rendering CGI yang sama sekali baru untuk memberikan representasi visual yang tepat dari lensa gravitasi yang disebabkan oleh kejadian ini Gambar-gambar yang diberikan film ini mampu membantu kemajuan ilmu pengetahuan tentang lubang hitam dan lubang cacing sebagaimana itu untuk presisi Oke. Okay. Kelima, The Martian, rilis tahun 2015. Ridley Scott menyutradarai adaptasi CV 2015 dari buku dengan judul yang sama, yang dibintangi Matt Damon dan ensemble all-star sebagai astronot tunggal yang terkepung di planet Mars, mencoba bertahan sambil menunggu untuk diselamatkan pada tahun 2035. Karakter Damon, Mark Watney, terkena puing-puing dan diduga tewas ketika krunya membatalkan perjalanan berawak mereka ke Mars karena badai pasir besar. Watni terbangun dan mendapati dirinya sendirian di permukaan planet yang kasar, berjuang untuk bertahan hidup. Andy Weir telah bekerja untuk menjelaskan penelitiannya sakurat mungkin saat menulis novel materi sumber, dan dia telah menggunakan banyak tanggapan pembaca serta umpan balik komunitas ilmiah untuk menjamin produk akhir sakurat mungkin. Penasihat teknis adaptasi film, Direktur Divisi Ilmu Planet NASA di Direktorat Misi Sains NASA, merasa gambar itu cukup masuk akal, meskipun ada beberapa area yang tidak realistis atau agak dimodifikasi. Cara-cara di mana fasilitas NASA yang direpresentasikan dalam film lebih bergaya daripada kehidupan nyata mereka. Rekan-rekan utilitarian sedikit tidak realistis, namun sebagian besar ilmu astronomi cukup akurat. Ketika datang ke beberapa tema cerita penting, The Martian mencapai tingkat realisme yang tinggi, misalnya metode yang digunakan Watney untuk menghasilkan air adalah teknologi otentik yang sekarang digunakan oleh NASA sebagai bagian dari ekspedisi Mars rover di masa depan. Watney menanam kentang di Mars saat persediaannya habis di salah satu momen paling ikonik di film itu, dia memanfaatkan kotoran astronot sebagai pupuk untuk tanah Mars dalam adegan ini. Momen ini lucu dan faktual, karena banyak ahli NASA percaya bahwa, terlepas dari toksisitas tanah Mars, tanaman mungkin tumbuh di sana. Jadi itulah kesimpulan daftar dari 5 film luar angkasa realistis teratas Rui. Apa pendapat kamu tentang subjek itu? Apakah ada sesuatu di sana yang menurut kamu tidak seharusnya? Atau adakah yang menurut kamu, Rui lewatkan yang seharusnya ada di sana? Oke, okay. oke okay, sobat. Rui rasa pembahasan yang sangat menarik ini, Rui cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada salah pengucapan dan terima kasih telah menyaksikan channel ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Jika ada saran dan kritik, silakan sobat tulis di kolom komentar. Semoga sobat-sobat semua disehatkan selalu dan banyak rezeki, amin. Okay. <laughs>